Pemirsa, Dinas PUPR Kota Jambi kembali menggelar kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi bidang tukang besi. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan para pekerja konstruksi yang bersertifikasi dan memiliki pengetahuan di bidang tersebut sehingga mengurangi resiko musibah saat bekerja di lapangan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital. Dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV, inspirasi kita. Dinas PUPR Kota Jambi sukses menggelar kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi bidang tukang besi yang diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 13 hingga 15 September 2022 di Aula Dinas PUPR Kota Jambi. Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh staf ahli Setda Kota Jambi, Obliani, dan diikuti oleh para tukang besi yang ada di Kota Jambi. Kegiatan ini pun dinilai positif karena dalam pembangunan tidak terlepas dari jasa konstruksi. Untuk itu, kegiatan ini juga dapat melahirkan para tukang-tukang yang memiliki sertifikasi dan memiliki pengetahuan tentang konstruksi dalam bekerja di lapangan. Para peserta kegiatan pelatihan ini juga diharapkan dapat melakukan pembangunan yang sesuai dengan spek-spek yang telah ditetapkan, agar tidak menimbulkan musibah pada saat bekerja. Selain itu, jika dalam melakukan pembangunan, para tukang yang bekerja memiliki pengetahuan di bidangnya, maka diharapkan hasil bangunan yang dikerjakan dapat benar-benar kokoh, khususnya pada pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, jalan, dan lain-lain. Ya, tadi sangat positif sekali karena ini menyangkut pelatihan tenaga konstruksi khususnya besi ya. Karena bagaimanapun juga yang nama bangunan itu, konstruksinya dulu besi. Nah, artinya dalam pelatihan ini sehingga kita ini ya dalam membangun ini, mudah-mudahan bangunnya sesuai spek, sehingga sampailah ke anak cucung ya, semoga jangan lagi pekerjaan ini nanti membuat suatu musibah. Nah, kalau sudah ada ahlinya, sudah diawasi juga, dan juga di spek, insya Allah ini akan membuat bangunnya berkokoh. Apalagi Pak Wali Kota sebagai kota perdagangan dan ada publik ini, kalau konstruksinya bagus nanti membuat masalah, nanti dampaknya lebih luas lagi, dan ini membuat ya kita semua menjadi ya setengah berdosa lah, karena ini menyangkut masalah ya publik, jembatan misalnya, jalan dan sebagainya, ada yang termusibah sana, termasuk juga bangunan publik, logo ada yang itu. Jadi mudah-mudahan serius dilaksanakan, kena visi Pak Wali Kota Jambi yang saya sampaikan tadi, betul-betul mengharapkan semua bangunan tadi memang sesuai dengan spek. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.